kita diajar innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ni bersaudara. Orang beriman je kita sayang. Itu je. Ini sepatutnya gagat benda baru yang kita kena bawa ketengahkan di dalam masyarakat. Ini yang kita nak, supaya jangan kita ni bersilaturahim kita itu, sebab silaturahim dalam Islam ni dia ada silaturahim yang berdasarkan kepada kemanusiaan. Nombor satu, persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah insaniyah. Manusia ya saudara kita, semua anak Adam. Khalas. Cina, India, Melayu, semua tu saudara kita walaupun dia tak Islam, dari sudut kemanusiaan. Nabi sebut, Nabi sebut apa dalam khutbah dia, inna rabbakum wahid, Tuhan kamu satu, wa inna aba'akum wahid, bapa kamu satu, kullukum adam, kamu semua anak Adam, wa adam min turab, dan Adam ada daripada tanah. Itu Nabi SAW sebut. Jadi kita ni satu, nombor satu persaudaraan dari sudut kemanusiaan, kedua ukhwah dari sudut qarabah, mungkin kita ada saudara mara. Kalau kita tak ada saudara mara, ukhwah dari sudut iman. Jadi manusia ni tak terlepas daripada bersaudara. Tak terlepas manusia ni daripada bersaudara.